tanggal 4 Januari ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Hari Braille Sedunia. Braille adalah sistem tulisan timbul bagi orang buta yang diciptakan oleh Louis Braille, seorang lelaki dengan masalah penglihatan yang dilahirkan di Compiègne, Perancis, pada tanggal 4 Januari 1809. Berkat kelahiran anak istimewa asal Perancis inilah, maka lebih dari 40 juta orang buta di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis. Dan oleh kerananya dapat menimba pendidikan sebagaimana rakan-rakannya yang jelik. Usaha untuk mencipta tulisan bagi golongan cacat penglihatan telah dimulai sekurang-kurangnya 16 abad yang lalu, ketika seorang cendekiawan buta Jepun pada abad ke-4 mengukir huruf-huruf pada kayu dan mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun karya-karyanya itu. Hingga awal abad ke-19, orang-orang di Eropah masih memusatkan usaha membantu golongan ini belajar membaca dan menulis dengan memperbesar huruf Latin atau Romawi dengan menggunakan tali temali, potongan-potongan logam, kulit atau kertas. Tetapi hasilnya masih jauh dari memuaskan. Puncak keberhasilan usaha-usaha ini dicapai oleh Louis Braille, seorang anak tukang kasut yang menjadi buta akibat tergores matanya oleh pisau pemotong kulit milik ayahnya. Louis Braille mendapatkan inspirasi bagi ciptaannya itu dari Kapten Charles Barbier, seorang bekas perwira artileri Napoleon. Dalam peperangan Napoleon, Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakannya tulisan malam. Dia menggunakan tulisan ini untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah ketenteraan dalam kegelapan malam dengan merabanya melalui hujung-hujung jari. Meskipun ciptaan Barbier ini telah terbukti berhasil untuk keperluan ketenteraan, tetapi tidak sesuai untuk keperluan membaca dan menulis biasa. Akan tetapi, ini memberi petunjuk yang sangat berharga bagi Louis Braille ke arah apa yang sedang dicari-carinya. Setelah pertemuannya dengan Charles Barbier, Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kad-kad untuk berusaha menciptakan tulisan yang sesuai bagi golongan buta. Dia selalu menguji setiap perkembangan tulisannya itu kepada kawan-kawannya yang sama cacat penglihatan. Menyedari bahawa jari-jari kawan-kawannya lebih peka terhadap titik daripada terhadap garis, maka dia memutuskan untuk hanya menggunakan titik-titik saja dan mengabaikan garis-garis bagi tulisannya itu. Akhirnya, pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan kedudukannya sehingga dapat membentuk sebanyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematik, muzik, dan sebagainya. Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya itu, dia dilantik sebagai guru di L'Institution Nationale de Jeunesse Aveugles, Lembaga Nasional untuk Kanak-kanak Cacat Penglihatan, di Paris yang didirikan oleh Monsieur Valentin Taub pada tahun 1783. Dia segera menjadi guru yang sangat disukai. Dia dipercaya untuk mengajar sejarah, geografi, matematik, tata bahasa Perancis, dan muzik.
Ketika sistem tulisannya sudah cukup sempurna, dia mula menguji keberkesanannya kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan gembira dan sangat merasakan manfaatnya. Meskipun Dr. Pignier, ketua tempatnya bekerja, mengizinkan sistem tulisan itu dipergunakan dalam pengajaran di sekolah, namun tak seorang pun di luar institusi itu mahu menerima keberadaannya. Kerana mereka belum pernah melihat betapa baiknya sistem tulisan ini, mengajarkan tulisan yang berbeza dari tulisan umum dianggap sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal. Disebabkan badan pengasas institusi itu pun tidak menyukai sistem tulisan ini, maka mereka memecat Dr. Pignier ketika dia merancang untuk menyalin buku sejarah ke dalam Braille. Ketua yang baru, Dr. Dupau, tidak menyetujui sistem Braille itu dan melarang keras penggunaannya. Oleh sebab murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu, mereka tidak kurang kecewanya daripada Braille sendiri. Maka mereka meminta Braille mengajarnya secara diam-diam. Demi murid-muridnya itu, dia setuju mengajar mereka di luar jam sekolah. Disebabkan guru dan semua murid di dalam kelas itu adalah orang buta, maka tidaklah mustahil bagi guru-guru lain untuk mengintip kelas rahsia itu dan memperhatikannya tanpa mereka ketahui. Ketua staf pengajar, Dr. Guadit, sering mengamati pelajaran rahsia ini dengan penuh minat dan simpati. Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang disampaikan oleh Braille, maka Dr. Guadit menyarankan kepada Dr. Dupau agar mengubah pendiriannya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan itu. Akhirnya Dr. Dupau setuju, dan menjelang tahun 1847 Louis Braille kembali dapat mengajar ciptaannya itu secara leluasa. Pada tahun 1851, Dr. Dupau mengajukan ciptaan Braille itu kepada pihak kerajaan Perancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapat pengakuan kerajaan dan agar Louis Braille diberi pengiktirafan. Tetapi, hingga dia meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1852, pengiktirafan ataupun pengakuan rasmi terhadap ciptaannya itu tidak pernah diterimanya. Baru beberapa bulan setelah dia meninggal dunia, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi di l'Institution Nationale de Gilones Amiens dan beberapa tahun kemudian dipergunakan di beberapa sekolah bagi orang buta di negara-negara lain. Baru menjelang akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diterima secara universal dengan nama tulisan Braille.